tolonglah, tolonglah. Ini sebelumnya kita main aman-aman aja, kok sekarang kayak gini? Oke, okay, oke, okay, kita akan langsung ikutin Newt. Gak bisa ikutin Newt, oke? Oke, oke, berarti betul jalan kita ke samping. Kita akan langsung ke kanan, kita akan langsung ke kanan, cepat-cepat. Halo semua, selamat datang kembali. Dan di video kali ini, kita akan melanjutkan game ini lagi, yaitu The Baby in Yellow. Dan ini udah masuk ke episode ke-8 atau video ke-8 gue bermain game ini. Dan seperti yang kalian lihat, kita udah masuk ke babak terakhir, yaitu babak tabrakan dunia. Oke, kedatangan mereka tak terhindarkan. Aku harus bersiap. Oke, kita di sini harus bersiap. Apakah yang akan terjadi di episode kali ini? Kita akan langsung lihat. Dan gue berharap ini akan menjadi video terakhir, tapi kalau waktunya agak cukup, kita akan sambung di next video. Oke. Di sini kita mulai dari di luar ya. Oh, oke. Tabrakan dunia, ada apa? Misinya nggak ada misi sekarang kayaknya. Itu tulisannya cuma ada apa? Tolonglah, tolonglah. Oke. Kita akan langsung ke depan untuk mengambil ini. Tunggu, nggak bisa kah? Ke depan, sebentar. Oke, sebentar. Kita masukin dan kita disuruh racik ramuan sekarang. Di sini ada ungu. Cuma gue nggak tahu mau campur yang mana. Jadi kita akan bereksperimen dulu sebentar. Kita akan campurkan ungu dengan yang biru dulu. Oke. Dan jadinya warna. Oke, warna kuning. Apakah kita betul atau enggak? Oke, kita akan ngambil botol dan. Kayaknya sih gue betul sih ini, karena kan ini logo gamenya. Harusnya betul, cuma nggak dulu, oke? Karena di sini masih ada beberapa hal yang bisa kita eksperimen. Kita akan mencampurkan warna ungu dan warna hijau. Oke, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Dan setelah ini gue mau mencampur warna ini sama ini, merah. Oke. Oh, ini. Putar dulu. Oke, ini warna biru juga ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, beda kayaknya ini, kali ini. Kita akan kasih. Oke, untuk ngetes. Tunggu. Kok jadi kecil? Kita tes. Bisa masuk kah? Oke. Oke, jadi kalau ramuan ini campur warna hijau, jadinya kayak tadi. Sekarang gue mau ngetes yang terakhir ini, campur ini. Oke, warna oranye. Oke. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ambil botolnya dan. Ini apa nih nih? Oke. Ini ramuan bikin pening. Gue jadi tunggu. Oke. Kita akan langsung. Ini sama ini. Tunggu. Ini yang harus diputar dulu. Oke. Coto mati kuda saya ini agak lambat. Oke, apakah yang akan terjadi? Terbakar. Gimana ini? Kita disuruh cari jalur ke atas. Jalur ke atas. Kayak bukan di sini. Ini kayak
Heroes 4 ke atas. Cuma ini terhalang. Kayaknya sih, kayaknya kita butuh si bayi ini. Kita akan ini. Oke. Okay. Oh, oke, okay, nice. Bisa dibuka kah? Bisa dibuka. Oke. Okay. Ini matanya udah berubah loh ini. Udah, lu ke situ dulu, gue mau ke atas. Oke. Okay. Sebentar. Oh, ke kiri, oke. Okay. Oke, okay, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Ada semacam ini. Oh, oke. Okay. Dia marah kah karena kita buang tadi? Oh, oke. Okay. Oke, okay, kita diserang. Sebentar, gue mau lihat. Oh, dikunci, oke. Okay. Apakah kita bisa? Oh, nggak bisa. Kayaknya kita harus turun ke bawah ini. Oh, oke. Okay. Terus gue harus ngapain ini? Coto mateku dasai. Oke. Nyut. Oh, nyut takut. Gue juga takut di sini. Oke. Okay. Oke, okay, kita bisa ngambil. Kita bisa ngambil. Kayaknya kita disuruh letakin ke bayi ini. Oke. Okay. Janganlah kau nakal-nakal. Oke. Okay. Nice. Penangkan bayi selesai dan kita mendapatkan sebuah pintu di sini. Untuk misi selanjutnya kita disuruh susun cincin. Gimana ya cara nyusunnya? Oke. Di sini ada beberapa tuas yang bisa ditekan. Oh, oke. Okay. Setelah kita tekan tuasnya, cincin di sini akan berhenti kayaknya. Dan ada sesuatu. Jaga pintu tertutup. Oke, okay, jangan buka. Larangan adalah perintah. Tapi kita belum bisa buka ya. Oke. Okay. Gue mau keliling-keliling lagi sebentar. Di sini ada tuas, oke. Okay. Oh, kayaknya nggak bisa ini. Harus sesuai mungkin. Ada. Ini betul kah? Oke, okay, salah. Berarti yang ini. Ya ini seharusnya tadi betul seharusnya. Oh, oke. Okay. Kayaknya seharusnya habis di ini. Oke, okay, dan terakhir yang ini. Oke, okay, nice. Sekarang udah mau 10 menit ini. Dan ada si bayi. Oke. Okay, Oh, ada semacam black hole kah? Ambil inti. Kita disuruh ngambil inti. Intinya yang mana ya? Bawah situ kah? Oke. Sebentar, gue mau turun. Oke. Kita udah mau masuk ke yang terakhir ini. Ini episode terakhir ini. Babak terakhir. Oke, kita ambil dan... Oh, oke. Okay, si bayi mau ngambil. Jadi... Oh, oke. Sebentar. Op. Guys, selamat malam. Tunggu. Kok tiba-tiba ada gituan? Tolonglah. Tunggu. Oh, dia di mana? Oh, dia di situ. Kita disuruh kemana? Sebentar. Oke, berarti bukan ke kiri. Seharusnya kita ke kanan. Oke, bisa. Tutup. Oke. Oke, door stop. Cepat. Oke, okay, Niot, tolong. Oh, oke, kita bisa naik. Dan kita bisa ke atas. Oh. Oke. Okay. Itu suaranya tuh kuat kali, sumpah. Ini gue nggak bisa turun lagi ya. Oke, okay. Niot. Dia ketakutan. Gue juga takut. Oke, okay. Lari dengan Niot. Oke, okay. ambil inti. Kita disuruh ngambil inti sekarang. Apa kita keturun kah? Oke. Okay. Intinya ada di luar kalau nggak salah. Oke, okay. Kita lewat sini. Ini nggak enak ini. Ini kayak enak suaranya nih. Kalau dikunci, tunggu. Di sini juga nggak bisa buka. Oke. Okay.
Oke. Oke, ada sesuatu kah? Ada sesuatu kah? Tolong. Oke, nothing. Kita disuruh ngambil. Oh, tidak amat diambil. Cari bagian hilang di kebun. Oh, tunggu. Oh, oke. Kita disuruh ngambil penutupnya untuk diletakin, setelah itu kita bisa ngambil. Oke. Nice. Oke. Ini gue yang mau ngapain, Niot. Niot, tolong Niot. Tunggu, berikan ke Niot. Berikan apa? Oke. Kita disuruh berikan ke Niot. Berikan ini kah? Niot, ambil Niot. Gue mau lari. Tunggu. Apakah kita disuruh ke sini kah? Ada jalan ke kiri. Ikutin Niot, tapi kita disuruh ikutin Niot. Niot di mana? Tolong, tunggu gue dong, please. Oke. Tunggu, apakah kita salah belok tadi? Tolonglah. Ini sebelumnya kita main aman-aman aja, kok sekarang kayak gini? Oke, kita akan langsung ikutin Niot. Gak bisa ikutin Niot, oke? Oke, berarti betul jalan kita ke samping. Kita akan langsung ke kanan. Cepat. Oke, nice. Oke. Tolonglah. Sebelumnya padahal aman-aman aja ini. Kita emang dikasih nuansa yang bagus di episode sebelumnya. Tapi sekarang kita jatungan lagi ini. Oke, Niot kekelahan. Kelelahan, gue juga kelelahan di sini. Oke. Tunggu, pasang inti. Oke, kita disuruh pasang inti sekarang. Dan waktunya kayaknya masih ada nih untuk gue lanjutin ini. Tolonglah. Cara pasang intinya gimana? Oke, kita disuruh ke arah sana untuk pasang. Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Gue juga nggak tahu. Ini gimana? Oke. Kita akan pasang langsung. Tolong tahan dulu nih. Oke, nice. Oke. Niot masih menahan. Oke. Oke. Monsternya kesedot di dalam. Oke. Dan di sini Niot pergi tidak. Ya udah pergi aja. Sayonara. Oke. Gak perasaan kali. Gak berperasaan. Tapi gak juga. Kita harus mengapresiasi. Oke. Sebentar. Ini ngapain ini? Oke, misinya ada penasaran di sini. Sebentar. Niot udah pergi dan kita harus menghormati dulu kepergian dia karena dia udah membantu kita selama 2 atau 3 episode ini. Oke, udah. Oke, kita akan lanjut. Gue bisa jatuh nggak sih di sini? Oh, nggak bisa. Oke. Okay. Kita akan ambil dan Gimana? Gue letakin atau enggak nih? Menurut misinya penasaran, bukan disuruh letak. Tapi di sini ada jaga pintu tertutup, pintu dunia, jangan dibuka. Oke. Apakah kita akan gimana ini? Ya udah. Enggak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung pasang karena kita orang yang penasaran di sini. Oke. Pasang inti. Apakah yang terjadi? Ada semacam logo yang biasa ada di
game ini. Oke, ada si baby. Kamu lakukan, gue juga gak tahu, gue cuma ikut misi, woi. Oke, tadi kayaknya dokter kayak. Apakah udah selesai? Ya, terima kasih sudah bermain. Ini bukan akhirnya, bab rahasia baju baru dan masih banyak lagi. Oke, kayaknya masih ada update terbaru lagi. Tapi mungkin untuk ntar. Sekarang kita udah tamat. Lanjutkan dan. Ya, dan sepertinya game kali ini kita akhiri di video kali ini. Oke, ternyata cukup untuk satu video. Gue kira perlu dua atau tiga video lagi, tapi ya, ya udah. Dan seperti yang kalian lihat, tadi ada semacam portal yang menghubungkan antara dimensi si baby dengan dimensi kita. Maybe yes, maybe no. Dan ada semacam karakter baru. Mungkin itu sebutan dokter, karena menurut pakaian dia, ya, dan beberapa radio yang kita putar sebelumnya itu hampir mirip dengan suara yang kita dengar tadi, suara orang yang datang tadi. Dan untuk kalian yang punya opini, kalian bisa tulis komen di komentar apa opini kalian tentang game ini. Karena gue juga nggak terlalu ngikutin, gue cuma bermain dan akan tamatin gitu. Dan untuk next video kita akan lanjut di game horror yang lain. Gue ada beberapa game horror yang ya mau gue mainkan, dan jika kalian ada saran game lain, kalian bisa komen di bawah, dan kita akan akhiri video kali ini di sini. Video The Baby in Yellow yang udah masuk ke episode ke-8, dan ini adalah episode terakhir. Terima kasih waktu kalian, terima kasih waktunya yang udah nonton. Like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka, dan sampai jumpa di next video. See you next time.